Boleh juga nih kakak nyetirnya. Udah kayak off-roader beneran deh. Kami bakal melewati 3 jalur. Tur Sadir, De Castello, dan para layang Bukit Setiong. Dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Ayo obolawan, udah pada pernah nyobain belum off-road lintas desa seperti ini? Jalanan batu atau curam dapat dilewati dengan mudah. Ditambah pemandangan alam yang indah membuat perjalanan kami lebih seru. Gas terus, Kak. Udah mau nyampe kok. Ini dia Bukit Para Layang Sentiong. Ayo, Neng. Tenang saja, aman kok. Semua alatnya standar internasional dan penerbangnya punya lisensi tandem. Saatnya terbang. Sedang bagus, kita bisa melayang sampai lebih dari 10 menit. Jarak antara bukit kita meluncur sampai ke bawah sekitar 750 meter. Nah, Bolangar, jadi sekarang kita mau mendarat nih. Kita harus siap-siap nih. Nah, aman kan sampai bawah? Nah, Bolangar, kita udah mendarat nih. Mantap, Kak. Seru banget. Sekarang giliran salsa. Berdak, doakan ya. Artinya angin kencang berpihak pada salsa, membuatnya bisa terbang lebih lama dan tinggi. Wah, senangnya. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petang.